Ini adalah kisahku. Seorang pelajar yang tidak mendengar kata. Nama aku Zahid. Aku pelajar di sekolah ini. Aku belajar bukan untuk belajar, tetapi untuk bersuka-suka sahaja. Semua nasihat aku tolak. Inilah kisahku. Aku nak berubah. Beginilah aku setiap pagi di sekolah. Dengan kasarnya aku melayani cikgu seperti ini. Walau aku tahu aku dipandang remeh oleh semua orang, namun aku terus mengulangi kesilapan yang sama. Seperti biasa, aku meluangkan masa aku dengan mengganggu orang lain. Sini, orang lain. Nak nombor telefon boleh tak? Kenapa tiba-tiba nak nombor telefon? Tak, terlalu putih tu. Kan, dah putih dah. Hei, sekejap. Berapa ni? Ya, kenapa? Aku kenal dulu. Kau yang gelap kanan semalam kan? Ya, ada. Ada, aku tahu dulu kau. Ya, ada kali. Sekarang bagi aku duit. Saya ada duit, jangan tadi duit tadi. Tahu kau aja. Tak, jangan tadi duit. Ya, apa? Ya, apa? Saya ambil dulu. Itu lagi di sini. Kau belah sekarang, kau belah. Buat baik-baik ya. Terima kasih.
Ya, yeah, cikgu, kenapa? Hari ni saya tak tanya apa masalah kamu tak boleh nak skor dalam subjek saya. Dalam subjek cikgu lain. Tak ada masa lah dengan sebuah cikgu. Result saya pula dengan cikgu. Kamu tak ada masa dalam untuk merancang masa depan kamu. Saya sayangkan masa depan kamu, keluarga, sekolah. Eh, cikgu, saya dah nampak saya. Saya tak boleh bercakap lagi. Antai, cikgu, saya lagi. Bye. Cakap cikgu tu. Eh, cikgu kau. Dah. Kau ajak punya anak. Zahid. Mana watak aku ni? Ha ni pun. Zahid, ambil sini. Eh, Zahid. Kenapa ayah? Kenapa ni? Mak, tengok ayah nak pukul Zahid. Eh, kenapa awak nak pukul anak kita? Eh, tadi ni cikgu dia kau saya tadi. Tak, dia kata apa? Dia kata yang ni buat masalah ni. Betul ke, Syed? Mana ada? Eh, kau bagi tau sikit, ha? Sejak dari itu, aku berubah. Aku nak jadi yang lebih baik. Hati yang berkata benar, gerakan emosi. Ahad 23 Mei 2022 adalah hari yang paling bersejarah untuk diriku. Hari itu merupakan hari penyerahan keputusan SPM. Setiap orang mendapat keputusan yang cemerlang. Seorang demi seorang mengambil keputusan itu, di mana aku masih takut untuk melihat keputusan yang akan aku kecapi selepas ini. Namun, Adik, kamu okey? Entah saya pergi, cikgu. Hanya sebab penyakit kami telah membanggakan sekolah. Cikgu, ya betul? Betul. Cuba kamu tengok. Cuba. Ya Allah. Cikgu, terima kasih. By the way, tanya juga result korang, gempak lah. Aku segera balik ke rumah. Aku tak sabar memberitahu kepada bapakku. Ya.
kau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat.